Anda masih bersama saya, Irfan Ramanda, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, setelah melaksanakan monitoring pembagian makanan bergizi selama 5 hari di seluruh SDN Kabupaten Bandung, Kepolisian Resort Kota Bandung kembali melaksanakan monitoring pembagian makanan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah Jumat pagi. Selama 5 hari melaksanakan monitoring resort, kepolisian sedikit mengalami kendala yang menuju jalur sekolah pelosok. SDN Tagala, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, sebanyak 120 murid menerima makanan bergizi gratis yang merupakan janji program kampanye Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah resmi dilantik. Pembagian makan bergizi gratis ini dilakukan oleh Dinas Kependidikan Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, didampingi oleh Kepolisian Polresta Bandung serta petugas TNI Kabupaten Bandung. Selama 5 hari melaksanakan monitoring pembagian makan bergizi gratis, Resort Kepolisian Polresta Bandung mengaku sedikit mengalami kendala menuju jalan sekolah pelosok yang naik turun. Ini adalah target kami ke daerah-daerah terpencil ya, yang mana SDN ini jauh dari perkotaan ya, sehingga jarang dikunjungi oleh pejabat ya. Menunya tentunya kami memperhatikan pasca demi sempurna ya. Di dalamnya ada nasi, ada lauk pauk berupa daging ayam ya. Kemudian ada buah-buahan juga, sayuran ya. Kemudian kerupuk ya, dan ada minuman. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membuat program untuk makanan gratis. Alhamdulillah. Saya rasa tepat sekali ya. Dengan keadaan geografis yang ada di sini, saya alhamdulillah sekali bersyukur dapat mendapat makanan gratis dari pemerintah, dan mudah-mudahan untuk ke depan makanan gratisnya terus berlanjut. Target selanjutnya, Kepolisian Polresta Bandung akan melaksanakan monitoring pembagian makanan gratis ke setiap sekolah pelosok yang jarang didatangi oleh para pejabat lainnya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.